Hari ni saya nak share sesuatu lah. Ada, kadang-kadang ada orang tanya lah, bosan ke belajar sejarah ni kan? Bagi saya sendiri lah, macam tak ada motivasi untuk belajar kan? So, hari ni saya nak share dengan korang pasal konsep kedaulatan. Kedaulatan ni, dia adalah satu kuasa yang tertinggi tau dalam satu pentadbiran. Jadi, dia ada banyak lah. And kalau kita belajar sejarah tingkatan 5, dia ada bahasa Yunani, dia ada bahasa Inggeris, dia ada bahasa Arab, bahasa Melayu dan ada banyak tokoh-tokoh yang terkenal, ada maksud dia yang tertentu. Kalau korang rasa bosan nak belajar sejarah ataupun susah nak belajar sejarah ataupun tak ada motivasi, cuba dengar lagu ni. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan dalam pentadbiran. Let's go! Bahasa Yunani superno superano sagu atau tertinggi. Bahasa Inggeris sovereignty, kuasa penuh pemerintah. Bahasa Arab daulah, kuasa pemerintah. Bahasa Melayu kekuasaan tertinggi pemerintah negara. Aristotle, kuasa tertinggi dan terikat dengan undang-undang Ibn Khaldun kekuatan dan kekuasaan, semangat berkorban. Jin Boring, kuasa tertinggi dan tidak terbatas. Tunku Abdul Rahman, yeah. Kebebasan, keadilan, kebajikan. Dr. Muhammad Saleh Abbas memiliki kebebasan dan berjaya, yeah. Kalau korang rasa lagu ni best, jangan lupa stream lagu Konsep Kedaulatan dekat semua digital streaming platform. Dengarlah masa korang free time ke, masa korang tak belajar ke, masa main game ke, dengarlah lagu saya. Kalau korang suka hip hop, saya sarankan korang dengar lagu ni. Peace.